Shalom. Bagaimana kabar sidang jemaat pada hari ini? Saya berharap seluruh sidang jemaat dalam keadaan baik-baik. Saat Tuhan menjawab doamu, Ia menambah imanmu. Saat Tuhan belum menjawab doamu, Ia menambah kesabaranmu. Saat Tuhan menjawab lain dari doamu, Ia memilih yang terbaik untukmu. Berikut ini kami sampaikan Pilio News. Adik-adik remaja, kami mengundang untuk hadir dan bergabung di ibadah khusus remaja RPC yang diadakan sore ini jam 4. Jangan lupa ya, ajak teman-teman lainnya. Kami juga mengundang untuk seluruh pria-pria hadir dan bergabung di ibadah khusus pria Pimensi yang diadakan hari Selasa jam 7:30 malam. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Untuk wanita latihan khusus Pileo, kami juga mengundang hadir dan bergabung di ibadah khusus wanita WBI yang diadakan Sabtu ini jam 4 sore. Sabtu ini akan diadakan acara khusus loh, dan pastinya seru, jadi jangan sampai nggak datang ya. Bagi pemuda-pemuda yang dikasih Tuhan, kami juga mengundang nih untuk hadir dan bergabung di ibadah khusus pemuda YPM yang diadakan Sabtu ini jam 7 malam. Sabtu ini akan diadakan acara gabungan dengan remaja, jadi jangan sampai lupa ya untuk datang dan mengajak teman-teman lainnya. Untuk ibadah reguler minggu yang akan datang berjalan sesuai jadwal. Untuk informasi selengkapnya silakan sidang jemaat bisa memperhatikan di warta. Dan kami juga mengundang sidang jemaat untuk bergabung bersama kami dalam media sosial YouTube dan Facebook. Bagi sidang jemaat yang ingin bergabung silakan kunjungi website kami dan selengkapnya bisa diperhatikan di warta. Dan dalam rangka menyambut hari ulang tahun GBI, di tempat ini akan diadakan acara-acara khusus. Yang pertama, akan diadakan pengobatan gratis oleh Dr. Ponli di tempat ini. Acara ini akan diadakan pada tanggal 14 September, dimulai pada jam 1 siang. Apabila Bapak, Ibu, Adik, Saudara ingin mengikuti pengobatan gratis ini, silakan segera daftarkan diri Anda kepada saya atau kepada Bapak Matius Moran. Dan ada satu lagi informasi, bagi suami atau istri, bagi bapak atau ibu yang dulu ketika menikah belum mengalami pemberkatan pernikahan dan ingin mengikuti acara peneguhan pernikahan, silakan segera daftarkan diri Anda pada saya atau pada Bapak Matius Moran atau pada Bapak Ibu Kepala secara langsung. Acara ini akan diadakan pada tanggal 21 September dan pengumuman ini merupakan pengumuman yang terakhir dan pendaftaran yang terakhir bagi pasangan suami istri yang ingin mengikuti peneguhan pernikahan. Dilaksanakan. Persiapkan dirimu dan jadilah yang terbaik. Acara ini akan dilaksanakan tanggal 14 September 2014 jam 4 sore di tempat ini. Ada hadiah menarik yang akan diberikan kepadamu. Para orang tua, ingatkan dorong anakmu untuk mengikuti acara ini. Ada 3 kategori yang akan menjadi penilaian para juri. Yang pertama adalah suara, yang kedua adalah penampilan, yang ketiga adalah dan tidak kalah penting gerak daripada tubuh kalian. Karena itu persiapkan dirimu dan jadilah Jesus Kid Idol yang ketiga.
Saya mengingatkan kembali bahwa ibadah umum pagi dimulai pada pukul 6.30 dan ibadah siang dimulai pada pukul 10. Saya mengajak seluruh sidang jemaat untuk bisa hadir sebelum ibadah dimulai supaya tidak mengganggu kenyamanan bagi sidang jemaat yang sedang berdoa atau menyembah Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan berkati, Shalom.